akhirat dikumpulkan Allah Ta'ala tiga kelompok, satu, dua, tiga. Yang satu beribadah karena Isa. Apa kata Allah? Dulu kalian menyumbang banyak, beribadah banyak, tolong menolong banyak, memikirkan orang lain banyak, tapi kalian beribadah bukan karena aku, tapi beribadahnya karena Isa. Itulah para penyembah Yesus Kristus. Cari Isa. Aku tak mau beri balasan pada orang yang beribadah karena Isa. Ini orang Nasrani, tak dibalas Allah Ta'ala. Yang satu lagi kelompok, beribadah karena Uzair. Kamu dulu beribadah di dunia, banyak ibadahnya, tapi beribadah karena siapa? Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Karena siapa beribadah? Karena Uzair. Cari Uzair, minta balasan kepada dia. Yang menyembah karena Isa, cari Isa. Yang menyembah pada Uzair, cari Uzair. Kelompok yang ketiga, beribadah karena orang, beribadah karena harta, beribadah karena yang lain. Allah tak mau diduakan. Sebagaimana bersihnya air ini tak bercampur warna, tak bercampur kopi, tak bercampur gula, begitulah bersihnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kita selalu mengatakan ibadah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Maknanya apa? Tak bercampur di dalamnya. Orang-orang yang beribadah karena tetangga, beribadah karena mertua, beribadah karena kawan, beribadah karena sahabat, beribadah karena pujian, apa kata Allah? Izhabu, pergi kamu. Pergi ke mana? Izhabu ila man turauna ilaih. Pergilah kamu dulu ibadah karena siapa? Kemana kamu tunjukkan? Minta kepada dia. Maka kita tak ingin ibadah kita tadi hilang seperti buah yang ranum, yang mengkal, tinggal membuka, diharapkan akan makan, tiba-tiba isinya busuk. Kenapa? Karena ibadah rusak gara-gara tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, itulah mengapa sehari semalam orang yang tak salat duha, tidak salat tahajud, tidak tahiyatul masjid, tidak qabliyah, tidak wadiyah, hanya salat wajib saja, maka dia lima kali mengatakan, apa kata dia? Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, hanya kepada engkau saja ya Allah, tak ada yang lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi kadang orang Islam tak sesuai apa yang dikatakannya dalam salat dengan perbuatannya di luar salat. Tak sesuai pengakuannya dalam masjid dengan perlakuannya di luar masjid. Tak sesuai ucapannya ketika bersama dengan Allah dengan tindak tanduknya ketika mulai menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita 24 jam subuh kita ucapkan itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nanti zuhur diulang lagi, asar diulang lagi, maghrib diulang lagi, isya diulang lagi. Dari isya ke subuh 9 jam lebih kurang. Bangun nanti malam tahajud, witir, ulang lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Untuk apa itu? Menjaga buah supaya tak busuk dimakan ulat. Kalau ada orang haus, tidak ada buah semangka di depannya, sedih. Tapi ada yang lebih sedih daripada itu. Apa? Ada buah di depan dan berharap akan dapat menghilangkan kehausan. Diambil pisau belah, ternyata yang ditengok buah yang busuk. Tak dapat menyelamatkan sama sekali. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman nilai yang kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang berharap akan membawa harta benda, maka bapak ibu yang menyaksikan menengok jenazah, man syahidal janazata hatta tudfan, siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikubur ke liang lahat, lahu qiratan, dapat dua qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan, apa dua qirat, apa arti, apa makna, apa maksud dua qirat ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, mislul jabalainil azimaini, seperti dua bukit Uhud yang besar. Apa maknanya? Supaya mata menengok orang dikubur ke liang lahat, apa yang dia bawa. Dulu jas kebesaran selalu tak tinggal, tak ada orang mati pakai jas.
Dulu bukan main harta benda yang jadi kebanggaan, status sosial. Tak ada orang mati bawa harta, tapi yang kita bawa mati menghadap Allah SWT adalah iman. Iman yang kita tumbuhkan dengan siraman ilmu, iman yang dibuat dia berbuah dengan amal, iman yang dibuat dia selamat dari proses pembusukan karena ulat, karena kuman, karena wereng, karena penyakit, dijaga dia dengan keikhlasan. Itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan yang kata orang singkat, sederhana, simple, tak panjang, tak lama, maka itu semuanya adalah persiapan. Hidup ini singkat, tapi sungguh pun singkat, resikonya sangat fatal. Kalau ada orang umurnya macam umur Nabi Muhammad 63 tahun, dapatkah 63 tahun itu bernilai amal sehingga dapat dibawa menghadap Allah? Tak semua orang dapat mengisi 63. Jelas-jelas hilang masa kanak-kanak 13 tahun. Anak-anak tak dihitung. Hilang 13, tinggal 50. Apakah 50 itu pun bernilai semuanya menyiram, membuat buah dan membawa mati? Tidak juga. Yang 50 tahun potong per hari 24 jam, 24 jam hilang 8 jam untuk tidur, habis 8 jam untuk tidur, sisanya masuk kerja 8 jam, masuk jam 8 pulang jam 4, tinggal 8 jam lagi. Apakah yang 8 itu pun bernilai menyiram dan bertanam, bercocok tanam iman? Tidak juga. Jelas-jelas orang sekarang habis waktunya 8 jam potong untuk infotainment 3 jam, untuk sinetron, untuk box office, untuk bola. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita sedang merenung tentang tanaman iman. Betapa khawatirnya orang tanaman kelapa sawitnya dimakan gajah. Betapa khawatirnya orang bibit kelapanya diseruduk babi. Betapa khawatirnya orang tanaman cabainya mengeluh dia. Sedih saya, cabai saya keriting. Tapi dia tak sedih sama sekali. Ada tanaman yang akan dibawa menghadap Allah Ta'ala, yang kehidupannya khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Apa itu? Tanaman iman. Kenapa begitu? Karena dia tak nampak. Kalau kebun kita digarap orang, dimakan babi, diseruduk gajah, nampak dia. Tapi kalau iman kita sumbing, tak nampak oleh mata. Tapi di situ pula lah letak iman. Makanya dalam salat, dalam Quran disebutkan allazina yuqimuna salah. Tapi sebelum yuqimuna salah itu apa kata Allah? Wallazina yu'minuna bil ghaib. Percaya dulu pada yang ghaib. Kalau ada orang tak percaya pada yang ghaib, lalu salat tak diterima salatnya. Allazina yu'minuna bil ghaib barulah wa yuqimuna salah. Tak diterima amal ibadah kalau tidak didasari iman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, wajib puasa. Tapi baca pangkal ayatnya, yang diajak berpuasa ya ayyuhallazina amanu. Yang tak beriman tak diajak. Kalau ada orang tak beriman ikut puasa, tamu tak diundang, tak diikutkan, tak disertakan dia. Salat allazina yuqimuna shalah, baca pangkal ayatnya allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dulu pada yang ghaib baru wa yuqimuna shalah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi tak khawatir sedikit pun tentang iman bapak dan ibu. Insyaallah ini semuanya orang-orang yang lahir membawa iman, hidup membawa iman, mati pun membawa iman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada yang kita khawatirkan. Siapa? Generasi kita yang tadi diprogramkan dijauhkan dari Al-Qur'an, dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari jamaah, dijauhkan dari Islam, sehingga tumbuhlah dia dalam keadaan tidak beriman, dan na'udzubillah mati dalam keadaan tidak beriman. Padahal yang menyatukan kita di akhirat nanti bukan suku. Orang sesuku belum tentu berjumpa. Anak dengan bapa belum tentu diakui. Kurang hebat apa Nabi Nuh AS ketika dia ajak anaknya Kan'an, anak kandung Nabi Nuh, dapatkah dia bersama anaknya? Tidak. Apa sebab? Allah Ta'ala membantah.
Ya bunayya, hai anakku, irkab ma'ana, mari naik ke sampan aku, mari naik ke perahu bapa, ayo ikut. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku tak perlu naik ke sampan bapa, aku akan naik ke bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air banjir bandang. Bapa dan ibu yang dimuliakan Allah, anak kandung pun tak dapat ditolong kalau tak beriman. Apa kata Allah Ta'ala ketika Nabi Nuh minta tolong kepada Allah? Ya Rabbi, inna bni min ahli. Ya Allah, itu anakku, ya Allah, tolong selamatkan dia, ya Allah. Mati nanti dia di atas bukit ditelan air. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan anak. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Mengapa tak diakui anak? Padahal namanya kan anak kandung Nabi Nuh. Tapi kata Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Amalnya tak salih. Tak ada iman dalam dirinya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Nuh tak dapat menyelamatkan akibat anak yang tak beriman. Nabi Muhammad SAW yang selalu kita mintakan syafaatnya, dapatkah dia menyelamatkan paman kandungnya Abu Talib yang 40 tahun membesarkan dia? Tak dapat. Kenapa? Iman Abu Talib mati di tengah jalan. Apa kata Nabi ketika sahabat memuji Abu Talib, orangnya baik, Abu Talib orangnya santun, Abu Talib jasanya banyak? Apa kata Nabi? Huwa fi dhahdahin minan nar. Dia masuk dalam api neraka. Yablu ka'bahi, ketika api itu sampai ke mata kaki Abu Talib, yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepalanya. Tak dapat diselamatkan. Padahal kita selalu mohon, marilah kita berselawat dan salam kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Padahal kita tak ada hubungan sama sekali dengan Nabi. Hubungan apapun kita tak punya. Hubungan darah, dia orang Arab Quraisy, kita tak keturunan Arab. Hubungan suku, dia orang suku Quraisy asli, kita tidak. Hubungan tempat, dia di Jazirah Arab, kita di Kabupaten Rokan Hulu. Hubungan waktu, dia hidup 14 abad yang lalu, sekarang kita 1434. Tak ada hubungan sama sekali. Lalu apa yang menyatukan kita dengan Nabi Muhammad? Satu saja, iman, tak lain dan tak bukan. Itulah yang ingin kita jaga sampai akhir hayat kita, insyaAllah.